Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah penghasil gula aren terbesar di Provinsi Bengkulu. Kabupaten dengan ibu kotanya Curup ini memiliki perkebunan aren yang cukup luas, mencapai 2.490,8 hektar dan 2.108,50 hektar diantaranya tanaman yang telah menghasilkan. Dari jumlah tersebut, kemampuan produksi gula merah per bulannya mencapai 2.190 ton atau 73 ton per hari dengan kemampuan produksi rata-rata 16 kg gula merah per hari dengan harga jual terendah Rp18.000 per kilogram dan harga tertinggi mencapai Rp20.000 per kilogram. Jika sebelumnya air nira yang dihasilkan para petani hanya diolah menjadi gula merah atau gula aren, namun saat ini oleh perajin juga telah diolah menjadi gula semut. Desa Air Meles Atas merupakan salah satu desa sentra produksi gula semut terbesar di Kabupaten Rejang Lebong. Selain dikirim ke Kota Bengkulu, produksi gula semut desa juga kebanyakan dikirim ke sejumlah kota di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta. Dari ratusan perajin di desa ini, salah satunya bernama Suparman, yang sejak puluhan tahun lalu telah menekuni usaha gula semut. Potensinya masing-masing, dan potensi tersebut tentunya berbeda-beda. Tinggal bagaimana desa tersebut memaksimalkan potensi yang ada. Seperti salah satunya yakni di Desa Air Meles, Kecamatan Selupur Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, yang memiliki salah satu potensi, yaitu memproduksi gula semut. Lalu seperti apakah potensi desa yang ada di Desa Air Meles atas ini? Mari ikuti perjalanan saya dalam lensa Raflesia. Nah, pemirsa Lensa Raflesia, kita sudah sampai ini di ruko milik Bapak Suparman. Nah, tentunya Anda penasaran bukan bagaimana proses dan juga segala macam informasi tentang gula semut ini? Karena saya juga penasaran tentunya. Yuk, mari kita temui Bapak Suparman untuk bertanya lebih lanjut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, Pipi. Ngapain ini, Pak? Ya, Bu. Lagi ngapain ini, Pak? Biasa, Bu. Ini aktivitas sehari-hari, masalah gula semut, ya. Ini kalau dilihat-lihat ini kan ruko Bapak sudah lumayan besar ya, Pak. Boleh diceritakan dulu, Pak. Saya boleh nanya-nanya sedikit ya, Pak, ya, tentang gula semut ini. Boleh diceritakan dulu, Pak. Awal mulanya kenapa sampai bisa Bapak terpikir untuk punya gula semut ini dari perkembangan awal-awal itu, boleh dijelaskan dulu, Pak. Terima kasih. Kami awal-awalnya itu berdiri tahun 2010. Masih sekitar 11 tahun berjalan. Jadi memang awalnya dulu kami pembuat penggiat gula aren, gula yang biasa, gula tempurung. Nah, kenapa membuat gula semut ini? Ya tak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan daripada petani itu sendiri. Karena gula semut itu kan yang menentukan harga itu kita sendiri yang bukan produsen, Pak. Tapi kalau gula aren yang menentukan harga adalah pasar atau orang lain, sehingga kita punya inisiatif untuk membuat gula semut. Ya, kami juga nih, Bu, Bu Pipi, ya dalam beberapa tahun ini banyak suka dukanya nih, Bu. Ya, pernah dulu awal-awalnya dulu itu kami gula semut ini karena belum begitu tahu, pasarnya juga belum buka, pernah banyak yang retur, kami titipkan kemana-mana, kami jual juga. Yang laku itu 40%, yang retirnya 60%. Nah, tapi semakin perkembangan tahun, insya Allah sampai sekarang ini returnya enggak dong. Berarti alhamdulillah dari awal sampai sekarang semakin berkembang gitu ya, Pak. Alhamdulillah ya. Pak, sebenarnya saya penasaran nih, Pak. Kenapa dinamakan gula semut? Mungkin entah karena bentuk ada semut atau segala macam. Itu kenapa, Pak? Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Gini, pemirsa. Jadi intinya gula semut itu kalau menurut pendapat kami
salah satu makhluk Tuhan yang kecil ya. Tapi kalau seandainya bisa menyatu, kemudian bisa bergerak bersama-sama, insya Allah walaupun semut itu juga akan bisa menjadi sah. Karena kalau orang tua dulu, dia itu bisa mengangkat lebih dari 1000 kali lipat dari berat badannya. Tapi seandainya harus bersatu. Tapi gula semut ini nanti kalau sama-sama kita bersatu, insya Allah nanti bisa besar. Nah, mudah-mudahan mimpi kami juga punya mimpi ekspor untuk gula semut Rejang Lebong Bengkulu itu. Dan terlaksana, Bu. Pak, kemudian ini kan gula semutnya ini dari gula aren ya, Pak ya? Ya, betul. Untuk gula arennya sendiri Bapak produksi sendiri atau Bapak hanya memproduksi gula semutnya ini saja, Pak? Ya. Terima kasih, Nenek Ibu. Gula aren itu ada sebagian yang kita juga ada, kebun juga ada, tapi sebagian besar ada petani binaan. Ada sekitar 25 petani binaan, kemudian yang betul-betul sudah kita rekrut, kemudian kita bina, sehingga sebagai pemasok bahan baku untuk pembuatan gula semut. Jadi enggak setiap petani bahannya itu kami ambil, tapi betul-betul dari petani binaan itulah awal mulanya. Oke, ini kan kalau misalnya kita lihat ini ya Pak, yeah. Ini dari mereknya nama ini Sari Aren Gula Semut. Yeah. Ini untuk namanya sudah dipatenkan memang atau seperti apa ini Pak? Yeah. Alhamdulillah untuk Sari Aren ini Bu, ini logo Sari Aren itu sudah kami patenkan di Depkumham Bengkulu. Alhamdulillah sudah keluar. Nah termasuk juga izin-izinnya juga, nah, termasuk alhamdulillah bulan yang lalu itu dari BP POM sudah mengeluarkan izin untuk gula semut, alhamdulillah. Yaitu gula semut original, kemudian yang gula semut yang rasa jahe itu sudah ada MD-nya dari BP POM. Berarti untuk izin segala macam berarti udah terjamin ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, insya Allah sesuai dengan peraturan pemerintah kami juga sudah menyiapkan izin-izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, boleh dijelaskan nih Pak, kalau misalnya gula semut dibandingkan gula-gula lainnya atau gula pasir atau segala macam itu tuh, yeah. Dia ada kelebihan atau keunggulannya gitu Pak dibandingkan gula-gula biasa? Begini Bu, kalau gula semut itu kan pertama bahan bakunya dari aren ya. Gula semut kan banyak bisa dibuat dari aren, dari kelapa, kemudian dari siwalan, kemudian bisa dari tebu. Yang kita ini asli dari aren, jadi dibanding gula yang di pasar, tidak kami sebutkan namanya, itu lebih bagus gula semut yang dari aren. Karena apa? Gula semut yang dari aren itu mengandung sukrosa yang sangat dibutuhkan tubuh, bukan glukosa tapi sukrosa. Glukosanya sangat rendah, nah, cuma 15-18%. Sedangkan gula yang di pasar itu kan hampir mencapai 40% ke atas. Jadi ini cocok gula semut itu untuk diabetes, kemudian untuk khususnya untuk jaga kondisi stamina tubuh kita. Nah, pemirsa, ternyata gula aren ini lebih kadar glukosanya itu lebih rendah dibandingkan gula pada umumnya seperti itu ya, Pak. Jadi buat pemirsa yang ingin hidup lebih sehat, boleh dia, Pak, dicoba menggunakan gula aren ini ya, Pak ya. Oke. Bapak, Bunda saya ingin bertanya nih, Pak. Kemudian untuk pemasaran dari gula aren semut ini ya, Pak ya. Karena kalau misalnya kita lihat kan ini ruko Bapak termasuk besar ya, Pak. Untuk pemasarannya sendiri dari Bapak ini dipasarkan melalui apa? Kemudian untuk jangkauan pemasarannya ini kemana aja nih, Pak? Alhamdulillah, masa sekarang kan sudah masa modern nih, terutama anak-anak muda nih kan. Iya. Kalau yang tua sudah kalah ini. Jadi untuk anak-anak muda, pasar perasaannya itu seperti bagian pasaran itu lewat online. Kemudian ada juga yang kontrak, yaitu di Pekanbaru, setiap satu bulan minta satu ton satu bulan gula semutnya. Kemudian pasaran termasuk lokal dan regional. Jadi alhamdulillah yang sudah berjalan itu pertama dari online, kedua kalinya kontrak, ketiga kalinya pasar yang lokal dan tradisional. Untuk lokal berarti ini khusus daerah Rejang Lebong atau Bengkulu? Ya, masuk Rejang Lebong, Bengkulu, ya sekitar Bengkulu lah yang lokalnya ya. Berarti dalam provinsi, kemudian di luar provinsi ya, Bengkulu betul, juga dipasarkan yang gitu ya, ya Pak ya. Dan untuk apa pemasarannya tadi melalui media sosial, kemudian secara langsung gitu ya Pak ya? Ya betul, baik langsung maupun lewat media sosial ya. Boleh dikasih tahu nih Pak, untuk harga-harga dari gula semut ini berapa aja sih Pak? Nah, kalau masalah harga ini sebenarnya sudah ada apa namanya, tapi belum tercantumkan, insya Allah mungkin terhadap barcode-nya kan. Ya, ada yang harga yang 10.000, ada yang 15.000,
ada yang 20.000, ada yang 40.000. Tapi yang kami bedakan, Bu, yang ini ya, mohon maaf ya. Kami bedakan ini, Bu. Ini yang kualitas biasa. Jadi kami buat dua kualitas. Yang pertama kualitas biasa seperti ini. Nah, yang kedua kualitas premium. Ini harganya juga beda. Oh, maaf, Pak. Ini perbedaannya ini dari kualitas yang premium sama biasa ini dari apa yang dulu, Pak? Pertama bahan bakunya. Kedua kalinya mesh ayaan. Yang premium dia meshnya pakai mesh halus. Sedangkan yang biasa itu mesh yang biasa, yang asalan. Jadi pertama dari bahan bakunya, kemudian dari halusnya daripada tingkat gula ini. Gitu, kan. Waktu saya lihat ke sana tadi ya, Pak. Ya. Ini boleh saya ambil ya, Pak ya? Boleh. Nah. Ini juga kami mulai produk yang saset, para pemirsa. Alhamdulillah ini produk saset. Jadi untuk permintaan, menyiapkan permintaan hotel-hotel. Nah, ini bisa untuk satu gelas bisa. Nah, ini Bu. Boleh nanti kan dipegangkan. Nah, untuk satu kali seduh ini Bu. Nah, silakan Bu. Nah, satu saset ini 8 gram. Nah, untuk sekali seduh, kalau misalkan nanti para pemirsa kurang manis bisa ditambah lagi menjadi 2 saset. Nah, ini untuk sebagai untuk menambah jumlah omset pemasaran juga, Bu. Karena bisa masuk KPKP, bisa masuk hotel, restoran dan sebagainya. Berarti bisa dipasarkannya selain untuk masyarakat langsung bisa untuk rumah tangga, kemudian untuk kafe tadi ya, hotel. Berarti lebih memang luas ya untuk pemasarannya ini sendiri. Kemudian Bapak kan tadi udah jelaskan perjalanannya dari awal sampai akhir. Selama proses itu kira-kira ada kendalanya atau nggak sih Pak dalam Kalau setiap usaha itu pasti ada kendala itu. Yang jelasnya pertama dari bahan bakunya, karena setiap petani itu tidak sama. Jadi untuk menyandarkan bahan baku dari petani itu memang nggak sama, sehingga perlu penyetoran ulang, perlu setir ulang mana yang kira bisa. Jadi gula semut mana yang tidak. Jadi di situ kelemahan dari kita. Kemudian lagi yang pasar memang sekarang pasar itu sudah mulai tahu tentang keadaan gula semut dari aren ini. Namun demikian kami juga mengharapkan bagi mungkin perusahaan atau mungkin yang lain yang bisa ini order dengan gula semut bisa nanti hubungi dari Sari Aren Kecamatan Lebong Bungkulu. Oke. Baik, Bapak, nanti saya boleh nggak sih Pak nanya-nanya dan juga melihat bagaimana proses dari pembuatan gula semut ini boleh Pak? Boleh. Nanti kita ke tempat produksinya nanti. Nanti boleh ya Pak, boleh, saya ditunjukkan. Boleh. Dengan senang hati Ibu kami untuk bisa menunjukkan. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembuatan dari gula semut ini, tentunya tetap ya ikutin langsung kami di mana di Lensa Raflesia. Oke, boleh ditunjukkan Pak tempatnya? Boleh. Sebelum diolah menjadi gula semut, biasanya perajin membeli gula merah dari petani, namun dipilih gula yang berkualitas. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar gula semut yang dihasilkan juga bagus dan berkualitas baik. Jika gula merah atau gula batok dari petani sudah terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak,
maka selanjutnya perajin siap untuk melaksanakan proses produksi. Lantaran telah menggunakan mesin dalam proses produksi pembuatan gula semut, maka tak heran jika produksi yang dihasilkan dalam jumlah banyak. Karenanya, perajin tidak setiap hari memproduksi gula semut. Lantaran didukung kemasan yang menarik, gula semut yang dihasilkan juga berkualitas premium, sehingga akan mendapatkan nilai tambah bagi perajin. Gula semut atau gula merah versi bubuk sering pula disebut orang sebagai gula kristal. Dinamakan gula semut karena bentuk gulanya mirip rumah semut yang bersarang di tanah. Gula semut lebih praktis dibandingkan gula merah. Selain itu, gula semut lebih mudah larut dalam air karena kandungan air di dalam gula yang sedikit serta memiliki rasa yang manis dan aroma yang khas. Nah, ini Mbak, ini tempat untuk pengemasan. Nah, setelah dari produksi tadi, sudah barangnya sudah jadi, kemudian kita bungkus, nah baru dikemas. Nah, dikemas itu ada yang semi manual, ada juga yang sasetan. Pakai mesin ya Pak. Nah, jadi seandainya kita sudah kadar airnya sudah 3%, ini karena kalau seandainya lebih kering, dia lebih tahan lama. Nah, sehingga sudah 3%, nanti kita kemas. Kemas. Jadi dari perajangan tadi sampai pengemasannya di sini juga gitu ya? Nah, jadi gini Mbak, ya kami berusaha semaksimal mungkin supaya produksi kita itu meningkat. Jadi untuk saat sekarang ini, produksi rata-rata yang kami kelola itu antara 4 sampai 5 ton per bulan. Oh, itu per bulan ya, Pak? Per bulannya, ya. Jadi itu juga bisa ditingkatkan seandainya ada permintaan, order, atau mungkin kontrak lain nanti bisa kita tingkatkan. Kemudian, Pak, ini kan tadi selama kita lihat tadi, ini kan menggunakan pakaiannya steril ya, Pak, dengan perlengkapan. Yeah. Itu memang karena saat ini sudah masa pandemi atau memang sehari-harinya harus menggunakan pakaian steril seperti itu, Pak? Ya, memang SOP kami itu memang dari produksi bukan masalah untuk corona, tapi mulai dari dulu-dulu juga kami usahakan untuk seperti ini. Memang kebersihannya ya Pak, higienisnya gitu. Okay. Kemudian Pak, untuk omset nih atau pendapatan tadi, kan Pak tadi jelaskan per bulannya targetnya sekian ton tadi ya Pak ya. Yeah. Kemudian untuk omset atau pendapatannya untuk per bulannya berapa Pak yang diterima? Untuk sekarang ini Pak, ya jadi anu Bu, kalau seandainya 4 ton, kami rata-rata jual 30.000, nah, jadi anggaran sekitar 120 juta per bulan. Wow, rata-rata ya. Lumayan ya Pak ya. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah. Lalu Pak, untuk target nih, target kedepannya, kemudian harapan dari Bapak sendiri terkait dengan gula semut ini Pak, gimana ya, Pak targetnya? Kalau kami, target kami untuk ke depan bisa ekspor Mbak, nah, bisa ekspor karena tapi perlu dukungan dari kawan-kawan, bukan kami aja. Otomatis ada rencana dari Pemda Rejang Lebong juga akan menegakkan ya untuk tempat pembuatan gula semut juga. Jadi ada nambah kekuatan, nambah kawan-kawan agar kiranya nanti gula semut Rejang Lebong Bengkulu bisa ekspor ke depan. Amin. Semoga ya Kedepannya terwujud ya Pak. Ya amin. Harapan kita itu anu Mbak. Bapak, sebelum saya pamit, saya boleh mencoba dulu nih, Pak, untuk mengadu sebelum pemasan. Sebelum Pipi mencoba, coba nanti kita pakai SOP kami. Oh, pakai perlengkapan tadi ya, Pak? Ya, pakai sarung tangan dan pakai untuk tutup. Oke, Bapak. Boleh, ya, Mbak, ya? Iya, Pak.
Suparman yang merupakan transmigran asal Pulau Jawa ini telah menggeluti usaha gula semut sejak tahun 2010 lalu. Berkat keuletan dan ketekunan dalam menjalankan usahanya, Suparman kemudian terpilih menjadi ketua kelompok tani sari aren di desanya. Kemudian nama tersebut dijadikan hak paten oleh Suparman untuk produksi gula semutnya. Jika awal produksi merupakan hasil kebunnya sendiri dan hanya menghasilkan puluhan kilogram gula semut, namun saat ini produksi gula semutnya bisa mencapai 5 ton per bulan. Produksi tersebut dapat saja ia tingkatkan, namun daya beli masyarakat tidak naik secara signifikan. Padahal gula semut sangat baik untuk kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena gula semut aren memiliki kandungan kalori yang rendah dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, memperlancar peredaran darah, dan menjaga kolesterol tubuh. Mohon maaf, ini dipakai Mbak Vivi ya. Mau coba ya Bu ya, ya silakan. Coba nanti dikasih dibuka dulu perlahan-lahan. Nah, kemudian dilihat anumnya, jumlah berat ikannya, berat timbangannya. Kalau misalnya 400 gram berarti diisi 400 gram. 400 gram berarti ini ya Pak ya? 400 gram, ya kurang lebih sekitar 5 sendok lah kurang lebih, 5 centong, 5 atau 6. Kalau penuh 5, kalau nggak penuh ya 6. Nah, kemudian nanti ditimbang yang pas tuh, ditambah dengan berat kemasannya. Misalkan 4 on berarti 4 on lebih 7 strip itu nanti ditimbang. Kira-kira udah ya Pak ya? Ya, nanti ditimbang supaya pas itu. Nah, kurang dikit berarti kurang 1 sendok lagi. Nah, dah. Tambah. Nah, dah. Oh, alah pintar Mbak Pipi, ngemas. Ya kurang lebih seperti ini ya Pak ya? Ya, jadi ini misalkan 400 gram, timbangannya 400 lebih dikit karena ditambah plastiknya. Kemudian baru dikemas, di seller, di lem biar rapat. Oke, pemirsa, ini tadi saya sudah mencoba salah satu dari tahapan pembuatan dari gula semut ini. Jadi pembuatan untuk gula semut ini memang tidak mudah karena melalui beberapa tahap. Namun untuk hasil yang baik tentunya akan membutuhkan suatu cara yang baik juga pula. Baik pemirsa, semoga tayangan tadi bisa bermanfaat juga menginspirasi untuk kita. Sampai jumpa di episode Lensa Rafflesia selanjutnya. Sampai jumpa.